tempat melakukan penyembelihan korban. Kita nak buat korban dah. Kalau ambil korban ada dua. Satu, kita buat korban, tamu nak kita duduk. Oh, kutu ni buat korban di tempat udah. Tempat udah. Hang duduk pula pergi korban, tempat udah. Haa, tu saya duduk. Kita buat korban, tamu nak kita berada. Yang kedua, kita duduk tang lain. Korban buat tang lain. Mana kata? Kita tidak berada di tempat korban. Contoh macam orang buat korban di Kemboja, di Sudan, di Uganda, India, Palestin, Kashmir, Burma, atau dalam Malaysia boleh pun, di Bali. Dia buat korban di Bali, haram dia tak pergi pun, dia duduk tempat udang. Mana? Kita duduk tang lain, buat korban tang lain. Jadi tempat buat korban ada dua. Satu, korban di tempat kita berada. Satu lagi, kita buat korban, kita tidak berada di tempat korban itu. Di antara dua tempat korban ini, maka afdal. Afdal, kita buat korban di tempat kita berada. Tetapi, tidak menghalang kita buat korban di tempat kita tidak berada. Cuma afdal. Afdal itu mana? Pahala lebih. Kita buat korban di tempat kita berada. Pasal buat afdal? Kerana, nombor satu, kita dapat sembelih sendiri. Kalau kita reti sembelih. Sedangkan kita buat korban di tempat yang kita tidak berada, confirmlah kita tak boleh sembelih. Yang kedua, jika kita tak menyembelih lembu itu, jika kita korban di tempat kita berada, kita dapat menyaksikan sembelihan. Dapat menyaksikan ibadah itu. Kalau kita buat korban di tempat kita tidak berada, orang saja menyaksikan penyembelihan bagi pihak kita. Kita tak menyaksikan sendiri. Dan yang ketiga, apa itu? Pasal kalau kita buat korban di tempat kita berada, kita dapat mengagihkan sendiri. Ha, apalah? Dari korban itu. Kalau kita buat korban di tempat kita tidak berada, maka kita orang lain agih bagi. Dan yang keempat, kalau kita buat korban di tempat kita berada, kita boleh makan sebahagian daripada daging korban itu. Kalau kita buat korban di tempat kita tidak berada, orang makan daging itu. Kita nak makan, kita dah jauh. Ha, itu afdal kita buat korban di tempat kita berada. Habis. Tapi tak salah buat korban di tempat kita tak berada. Cuma nak tentang afdal sahaja. Baik. Yang berikutnya tuan-tuan, sebut sikit lah. Apa nama buat korban untuk apa nama orang mati. Buat korban untuk orang orang mati. Lalu orang dah tanya, boleh tak kita buat korban untuk orang mati? Boleh tak boleh kita buat korban untuk orang mati? Jawabnya boleh dan tak boleh. Dua jawapan. Jawabnya boleh dan tak boleh. Boleh buat korban untuk orang mati kalau dia wasiat. Ada senang orang dekat-dekat korban, dia duduk nazak korban. Tak tahulah, ayah cedang nak buat korban, biar sama macam tak dan. Kalau ayah mati yang buat lah, biar orang tu lah, dia wasiat. Maka kalau ayah wasiat, orang mati dia wasiat, bila dia mati buat korban, dan dia ada meninggalkan harta, mana ada duit untuk beli lembu sekurang-kurang setumpuk, maka wajib dilaksanakan wasiat dah. Wajib dilaksanakan wasiat dia. Tapi kalau dia wasiat saja, wasiat saja ni orang tamu muda pergi bang, wasiat saja, orang tamu muda tertua pergi bang, wasiat saja tapi tak tinggal kata, wasiat serupa korban tapi tak tinggal kata, duit tak ada di lembu, orang tamu muda pergi bang, wasiat saja, dia pergi wasiat ayat liuk. Wasiat ayat liuk lah. Maka hukum melaksanakannya adalah sunat. Tak wajib. Kalau tinggal tahu lah, wajib. Baik. Kalau orang mati itu tak wasiat, kita nak buat korban kepada dia, maka tak sah. Tak sah kita buat korban dia. Habis. Itu jawapannya. Kalau anak tu nak buat juga ke pak dia, pak dia tak wasiat. Dia boleh buat, tapi dia buat untuk dia. Selepas dah selesai semua untuk dia, maka dia sedekahkan pahala tu kepada pak dia. Itu macam mana? Jadi kalau buat tu dia, inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Lepas-lepas masyarakat, niat nanti, ya Allah, ku sedekahkan pada korban ini kepada bapakku atau ibuku. Itulah lebih kurang. Bila